Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Update Artis. Farel Prayoga kali ini sungguh gembira. Bagaimana tidak? Farel Prayoga mendapat kiriman hadiah besar dari Ibu Iriana Joko Widodo. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa pastikan jari Anda untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga tekan lonceng notifikasinya untuk mengetahui video-video terupdate dari kami. Ibu Iriana adalah ibu negara Indonesia sejak 20 Oktober 2014. Beliau lahir 1 Oktober 1963. Nama Iriana merupakan pemberian dari sang kakek setelah pulang dari Irian Jaya atau saat ini bernama Papua sebagai seorang guru. Pada hari Rabu 17 Agustus 2022, tepatnya ketika upacara HUT RI ke-77 tahun kemarin, Istana Merdeka digemparkan dengan suara emas Farel Prayoga. Ia adalah penyanyi cilik asal Banyuwangi. Farel Prayoga adalah penyanyi cilik yang viral kelahiran 8 Agustus 2010. Ternyata, sebelum viral, Farel Prayoga sempat menjadi pengamen. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya rekaman ketika Farel sedang mengamen dengan sang ayah. Bakat bernyanyi Farel ditemukan oleh salah satu penyanyi asal Banyuwangi, yaitu Wandra. Sejak itu, Wandra mengajak Farel berkolaborasi membawakan lagu-lagu daerah asalnya, yaitu Banyuwangi. Dari kemahirannya bernyanyi tersebut, kemudian Farel sukses menjadi bintang tamu di acara HUT RI ke-77 tahun kemarin. Suara emas Farel Prayoga saat membawakan lagu ciptaan Abalala berjudul Ojo Dibandingke bukan hanya sukses menghibur Bapak Jokowi beserta tamu undangan hadir. Farel Prayoga juga digadang-gadang menjadi penerus Didi Kempot masa mendatang. Meski bocah viral asal Banyuwangi tersebut kini sukses di dunia tarik suara, itu tak membuat Farel Prayoga begitu saja meninggalkan bangku pendidikannya. Farel Prayoga mengaku masih akan melanjutkan sampai ke jenjang tertinggi pendidikan untuk mencapai cita-citanya. Bukan hanya honor, Farel Prayoga juga mendapatkan paket hadiah dari Presiden Ibu Negara. Dikasih-kasih sepeda-sepeda gunung, ujar Farel Prayoga. Farel Prayoga menceritakan tentang kronologi pemberian hadiah sepeda yang diberikan oleh Jokowi kepada setelah manggung di acara upacara HUT RI ke-77 lalu. Udah dikasih lihat tapi dikirim paket gitu, kata Farel Prayoga. Farel Prayoga mengaku kepada para wartawan yang mewawancarinya bahwa sepeda gunung pemberian Jokowi akan dipakai untuk berangkat ke sekolah. Sebenarnya sih aku lebih suka jalan kaki, tapi ada sepeda, masa gak dipakai sih? Itu kan hadiah, ujar Farel Prayoga. Penyanyi cilik asal Banyuwangi itu menceritakan kronologi pemberian hadiah dari Joko Widodo. Bapak Jokowi sendiri, aku waktu itu istirahat tiba-tiba itu mas, rel ayo ke bawah. Tiba-tiba aku lihat sepeda, ini rel buat kamu, ungkap Farel Prayoga. Tidak bisa berkata-kata karena mendapat hadiah dari orang nomor satu di Indonesia, Farel Prayoga pun meluapkan kebahagiaannya itu dengan tingkah lucunya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa ikuti terus channel Update Artis untuk mendapatkan info-info terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.